Paulus. Hobinya selain daripada menyanyi, dia juga suka bersukan. Dan pada masa ini, Syarif Ahmad Safri merupakan mahasiswa Universiti Malaysia Sabah yang sedang belajar dalam pengkhususan ijazah sarjana muda sains sukan dengan kepujian. Penglibatan awal Syarif Ahmad Safri dalam bidang nyanyian bermula dari bangku sekolah tadi, atau dari sekolah rendah. Dia selalu mengikuti pertandingan nyanyian khususnya di daerah Terengganu. Pada tahun 2009 merupakan juara pertandingan nyanyian lagu-lagu KDM sekolah menengah peringkat daerah Tabungan. Pada tahun 2010 merupakan naik juara pertandingan Sugandoi Kapatan daerah Tehem. Juga pada tahun yang sama telah mengungguli naik juara pertandingan Sugandoi Gantong Seri terbuka Tabungan. Dan pada tahun 2010 Oktober dia telah membuat persembahan nyanyian di Haja Middle School and High School Korea Selatan melalui program pertukaran pelajar KDCA ISEP. Pada tahun 2011, Syarif Ahmad Safri merupakan top 40 program Liberty Extra Academy Fantasia musim ke-9. Juga menjadi juara pertandingan Sugandoi daerah Kamatan daerah Nabuan pada tahun 2011. Dan juga pada tahun 2011 juga dia telah mendapat juara pertandingan lagu-lagu KDM pedalaman Sabah. Dan pada tahun 2012, Syarif Ahmad Safri telah menjadi juara pertandingan Sugandoi bagi daerah Terengganu dan merupakan finalis Sugandoi Kamatan peringkat negeri Sabah bertempat di. Proses rekaman lagu bagi album Paling Mana Syarif Ahmad Safri telah bermula daripada Jun 2012 dan telah berakhir pada bulan Februari 2013 di bawah penerbitan Band Studio Kota Belud dan penerbit Jonando. Album Paling Mana Syarif Ahmad Safri telah menguatkan 14 buah lagu dalam pelbagai bahasa, yaitu 5 lagu dusun, 5 lagu murut, 3 buah lagu Melayu dan 1 buah lagu Kadazan. Dalam album Paling Mana terdapat 14 buah lagu, yaitu Orang Mayo, Sebesarnya Cintaku, Oguri Manaku, Bayi Pembusu Buang, Rahasia Antara Kita, Sumatera Kayangan, Sinogokon Rahkuamu, Tupus Om Langatku, Rimai Rapahata, Kalaradan Poimukus, Oro Nomwatan, Paling Mana, Bunga Ardia, dan Kompo Suzo. Dan pada April 2013, album Paling Mana berjaya dikumpulkan dalam bentuk CD audio dan album Paling Mana Syarif Ahmad Safri dilancarkan pada hari ini 27 Julai 2013. Dan dalam usaha seterusnya, DVD Keroke masih lagi dalam proses penggambaran dan syutingan. Dengan itu, hadirin sekalian, pada malam yang berbahagia ini, majlis ingin menjemput artis yang diraihkan pada malam ini, yaitu Syarif Ahmad Safri, untuk menyampaikan ucapan alu-aluan beliau. Dipersilakan. Terima kasih, Bu Sinopis. Selamat malam dan salam sejahtera. Saya mengucapkan terlebih dahulu selamat datang kepada semua, utamanya sekali yang berhormat Tuan Dina Berarti, Pembantu Menteri Pembangunan Masyarakat Hal Kedua Maguna, Orang Tawa Hari Dewan Pekatan Negeri Sabah. Tidak lupa juga kepada keluarga ibu bapa saya serta ahli keluarga yang datang dari jauh, dari Kerikau, dari Lamongan, dari Tengok, dan juga dari Tengok. Kepada Encik Asisius Presiden Istin, Pengurusi Persatuan Laki Sabah berpisah dengan rombongan. Rakan-rakan media, yaitu Sabah FM, Kingau FM, New Sabah Times, dari Express dan dari Kingau. Rakan-rakan artis, kepada semua artis utama sekali
syukur atas rasa syukur kepada Tuhan atas kesempatan yang diberikan kepada saya untuk memperkenalkan album suluk saya pada hari ini dalam hati yang penuh bersejarah bagi saya sendiri. Seperti yang tuan-tuan dan saudara-saudara setiap tahu album paling malam adalah perkataan album suluk saya yang telah diterbitkan pada tahun ini. Album ini kan sekarang memuatkan pemotas dua lagu yaitu terdiri kepada berbagai bahasa, utamanya bahasa kerasan dusun mulut, yaitu ada lima lagu dusun, dua lagu Melayu, satu Melayu Sabah, dan juga semua lagu kerasan. Sebenarnya penghasilan yang begini memakan masa yang agak lama dan memerlukan usaha serta kesabaran yang tinggi. Walau bagaimanapun, bantuan-bantuan dan sokongan dari beberapa pihak mungkin mustahil untuk saya berjaya menerbitkan album saya ini. Dengan itu, saya ingin mengucapkan ribuan terima kasih yang tidak terhingga kepada Mas Tejo Nandu sebagai penerbit dan pengurus album. Tidak lupa juga saya ingin mengucapkan terima kasih kepada saudara Ben saya tempat namun dia tidak hadir sebab dia kolik sendirian kurang sehat. Terima kasih juga kepada kedua-dua ibu bapa saya di sana yang sentiasa support saya dari kecil sampai sekarang. Terima kasih atas kopi sama keluarga-keluarga dan juga persatuan bisa dan juga rekan-rekan artis kalian terutamanya kepada beberapa orang artis yang selalu menolong saya dalam memperbaiki vokal terutama Cikgu Peter Harrison saudara Vera Diopoli juara Sugandoi 2011 DC Norbert tapi dia tidak sempat untuk bersama-sama kita berapa lagi saudara Iman ini kalau ada sini dan juga kepada anak-anak yang tidak disebut nama sampai kita maaf sebutlah bawa ramai saya mencoba lupa. Oke, saya itu saya ingin mengucapkan ribuan kepada banyak terima kasih kepada semua grup paling menang yang ada di sini dan kepada paling menang semua terima kasih karena tanpa mereka semua ini tidak mungkin tidak manis pelajaran saya pada malam ini tidak akan berjaya. Terima kasih banyak-banyak dan akhir sekali saya ingin mengucapkan harapan kepada anda semua terima kasih kepada artis dan semua penggemar lagu-lagu sawahan dan lagu kita Dora. Terima kasih juga kepada Kinyom FM karena telah membantu saya untuk naik terutamanya di pedalaman. Terima kasih juga kepada RTM ada waktu di sini DJ Raymond sama BFM dan harapan saya di sini semoga lagu-lagu yang dibuatkan di dalam album saya dapat menghiburkan semua saudara-saudara yang di sini, terutama sekali yang pecinta lagu sawahan. Dan harapan saya semua agar kita sokong karya sendiri dan kita akan beli lagu yang original. Betul. Kita juga mau pergi ke cerita Pak Pido, sebab kalau kita semua kita punya artis sendiri itu dia lebih kita mempertahankan dari kita punya artis industri musik tempatan. Oke, saya rasa itu saja dari saya. Sekian dan terima kasih. Yang berbahagia, maaf, yang berhormat.
sekali berlatih stand mereka berwaktu ini, yaitu Sharon Safri dan ketua Komunial Miji Safri Berkisi dan istri dan Miji Asasius Kristen Misin Presiden Musikah Agresa yang juga dapat kami tidak masuk tidak konik dan meninggal FM kepada semua atas kepekan salah yang hadir di majlis dan seluruh kalian hari ini dan penyiat kegiatan seni perpekan dengan dulu saya ingin mengucapkan sedikit dikirakan keadaan dan ucapan terima kasih pihak pengancur karena telah muncul kepercayaan untuk menyempurnakan majelis pelajaran album paling menang yaitu album Suluh dari Afsyari dan Safri. Saya ingin mengucapkan tanya dan jalan pas pengancur dan guru paling menang karena telah berjaya mengancur program penerbangan ini dengan begitu jayanya dan seterusnya. Saya ingin mengambil kesempatan ini untuk mengucapkan syabas dan tahniah kepada Miji Syari Amun Safri adalah amat membanggakan apabila melihat artis ini berjaya muncul dan berkembang sebagai seorang artis dengan usia muda. Semoga Syari akan terus berkarya untuk pembinaan dalam seni agar dapat dijadikan sebagai teladan pada kawan-kawan artis yang lain dalam usaha kita untuk memberikan lebih banyak lagi lagu-lagu berkarya yang boleh disuruhkan budaya dan kesahabatan yang kita masihi. Dan seterusnya mengetahkan budaya dan bahasa etnik kita agar tidak tenggelam di habis kemudahan. Artis seringkali menjadi orang mengetahui bukan remaja di masa ini. Berkenas sekali mereka yang paling hampir dengan artis tersebut.
keluarga dan masyarakat. Selain itu, para dengan semua ini boleh menjadikan sebagai satu sumber pendapatan yang telah kita sendiri dan sekaligus meningkatkan taraf hidup keluarga. Kedatangan kami artis yang boleh menjadikan idola dan teladan dalam memanfaatkan dari dalam masukan musik di dalam negara kita sendiri maupun juga di luar negara. Secara keseluruhannya, usia kecil ini mampu berkembang besar membantu meningkatkan ekonomi bagi diri sendiri, keluarga, menahan diri, atau mungkin juga suruhan nanti bagi negara kita. Pihak kerajaan sentiasa prihatin dan mendukung semua program-program kesenian yang melibatkan semua elemen masyarakat Indonesia maupun di luar negara. Melalui pelancaran program semua ini, saya harap kita dapat menerapkan juga kehidupan yang berkumpul di kalangan masyarakat untuk kita di negeri salah yang tercinta ini. Terdapat perempuan, sekali lagi, sebelum saya menerapkan hal ini, saya juga ingin mengucapkan syarat-syaratnya kepada Bapak Syahril, karena angka mereka sepertinya adalah angka besar sekali bagi Andi Syahril ini untuk mencapaikan tantangan yang dalam seni suara dalam usia yang begitu muda. Itu juga dengan rekan-rekan beliau yang lain, teruskan usaha kamu untuk mendorong di antara satu dengan yang lain dan mendapatkan usaha yang baik ini akan menyimpulkan para lebih ramai lagi para pribadi, karyawan, para seni di negeri kita ini saudara-saudara sekalian. Dengan ini kata kemudian itu sekali lagi mengucapkan syarat-syaratnya semoga berjaya pada artis pekan yang dilarikan pada hari ini yaitu Syahril Nawar Sapri dengan pelancaran album paling menang. Dengan itu saya dengan penuh rasa bangga dan sukacitanya yang pernah kami peresmian pelancaran album paling menang oleh Syahril Nawar Sapri dan malam ini. Mengucapkan terima kasih atas ucapan yang disampaikan oleh yang berhormat tadi. Majlis memohon yang berhormat untuk kekal di atas pentas bagi menyempurnakan gimmick penajaran album paling mana Syahril Nawar Sapri, dan dengan itu juga dijemput Presiden Baltisa Encik Narcissus untuk bersama-sama berada yang dengan yang berhormat di atas pentas. Ladies and gentlemen, let us all be joy for the launching of the album Paling Mana Syahril Nawar Sapri. Therefore, let us all together do a 5-second countdown, and thereafter the countdown, our yang berhormat will place her hand on the magic crystal and officially launch the album. Let us all do the 5-second countdown starting from now.
Semua yang berada di atas pentas untuk bersama-sama mengambil gambar.